Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam sejahtera. Ini Honda Versa ya 150. Ini sasi single billet projector P50 ya, by Phoenix. Ini 3-in lensanya. Untuk slotnya sedemikian rupa ya. Ini slotnya begini, konsepnya simpel. Versa 150. Baik, untuk detailnya ini ada slot BMW old 3-in ya. Untuk engine-nya warna putih, DPL-nya ini nanti warna ungu. Ini kanan kiri tertanam B2 laser by Luminos ya. Warna kuning putih, aslinya putih kuning nih, low putih, dicknya kuning. Yang ini kita custom ya menjadi low kuning, dicknya putih. Baik, untuk sen kita sudah tertanam LED. Baik, untuk penampilannya begini nih, stylenya style jalanan ya, jadi agak kencang. Ada sedikit lubang-lubang nih, penguapan ini. Biar nanti kalau hujan. Ini suhunya itu. Oke, mau yang mau begini ya. Di Pandora Lighting ya, biar bahasa Jalung, Instagram, Facebook. Baik, untuk bagian kokpitnya nih, spion kita tanamkan yang standar ya, yang standar-standar itu kita lebih enak. Nah, sedikit jamur nih, nanti kita tinggal bersihin aja. Kita cleaning waste memakai obat ada. Untuk kokpitnya yang ini, yang kiri pakai all fiction. Jadi semua tombol nanti fungsi ya. Ini ada saklar hilau. Ini khusus yang D2 kuningnya ya. Nanti kita tes di jalan juga untuk outputnya. Off, nanti pastiin semuanya ya. Baik, kita ke bagian tengah ini. Untuk warna catnya masih putih standar ya, agak kusaman dikit, nggak apa-apa lah, yang penting putih. Depok memakai Givi ya. Ini box pernikahan ini, waktu pertama keluar dia langsung beli, buat beli ini. Baik, ayo kita coba nyalain ya. Kunci on, indikator nyala ya. Kita nyalain switchnya, baik untuk Indiglo. Kita sudah custom menjadi warna ice blue. Bawahnya kuning nih guys, ini ada retak-retak dikit nih, yang penting nanti yang punyanya nggak retak aja ini. Nanti kita ganti lah yang baru, yang punya nih, namanya Iman Pribadi alias Kubir. Kondisi off ya, ini bisa pas dim, nanti kita tes di jalan. Eman, tolong man, ini man. Baik, ini kondisi off begini ya, masih nyala. Coba kita tekan pas dimnya. Nah, tekan terus pas dimnya. Jadi ketika pas beam, kanan kiri atas bawah aktif ya. Baik, oke. Okay. Kita cobain lampu senjanya. Nah, untuk lampu senjanya begini ya. Nah, ya warna engine light-nya putih. Debilnya warna ungu tua. Ini D2 laser kita udah isi debil light juga ya, warna merah ya. Baik, kita cobain lampu utama. Nah, ini untuk outputnya ya. Nanti kita tes di jalan ya. Udah isi pas beam. Ketika pas beam nyala semua ya, off lampu utama, off semua, kita coba nyalain lampu yang kuning. Nah, ini lampu kuningnya ya, bisa lihat outputnya pas beam. Nah, ketika kuning low, pas beam ini berubah ya, kuningnya menjadi putih. Lampu kuning off, kita coba nyalain di tes di jalan. Ini video tanpa jeda ya, ini kebetulan lagi hujan, hujan sedang lah. Kita coba nyalain tesnya. Baik, kita nyalain lampu low-nya ya. Karena hujan basah, ya outputnya ini. Coba nyalain lampu kuning. Nah, ini untuk kuningnya. Ini aspalnya, ini yang kuningnya ya. Hujan sangat basah sekali, ini masih kelihatan dikit lah. 60%. Ini P45, kuning low. Kuning off. Pas beam. Nah, ketika pas beam tekan terus. Nah, ketika pas beam begini hanya terus ya. Sen kanan, sen kanan juga harus aktif ya. Sen kiri dari belakang, sennya nanti kalau pas. Coba jalan, bentar, nyalain lampunya. Kondisi hujan ya. Bentar. Ini kondisi jalan. Dia kondisi pas beam ya, sangat masih kelihatan terang. Tuh,
Ya tunggu. Eh, bayar bakso. Udah datang ya. Lanjut. Peminat ya, Pantura Lifting, Abian Bahasa. Asal jam YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Namaste, Salam. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Ya.